main di ranked ya guys ya. Jadi buat kalian yang merasa main game itu cuma buat main-main, jadi di sini gue bakal ubah dengan cara main game agar lebih jago ya guys ya. Dan juga kalian bisa mendapatkan manfaat seperti rasio KD naik, rasio headshot kalian juga naik ya guys ya. Dan manfaat dari rasio KD kalian naik itu kalian bisa aja masuk guild besar dan juga dibawa ditarik ke e-sport ya guys ya. Jadi itu kan lumayan bermanfaat gitu guys, daripada kalian cuma buat main-main aja gitu. Nah oke guys, jadi di sini sebelum gue jelasin, di sini gue bakal kasih kalian gameplay dulu. Dan btw sorry banget ya guys ya, gameplaynya ini gue nggak sambil ngomong guys, karena gue lagi sakit nih guys ya. Jujur aja nih guys, gue lagi kurang sehat, jadi mungkin di next kontennya baru gue bakal bikin Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan alur cerita film yang berjudul Into the Night episode ketiga. Bagi yang belum menonton episode pertama dan keduanya, silahkan tonton terlebih dahulu pada link yang sudah saya taruh di deskripsi. Baik, tak perlu lama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Play and enjoy. Film dimulai dengan memperlihatkan Matthew yang tengah melihat kaca jendela yang berlubang akibat tembakan dari para militer. Yang sebenarnya, itu